Halo guys, kembali lagi ke saya. Kali ini saya akan mereview sebuah unit WGB Glock 18C Slide Metal. Inilah dia penampakannya. Tuh guys, dimana Glock ini bukan airsoft ya, tapi WGB, mekanismenya dia spring. Ini dia penampakan detailnya. Tuh. Jadi dia hampir menyerupai aslinya, karena dia di sini dia slide-nya metal dan untuk powernya dia polimer ya, nilon. Di sini dilihat ada marking Made in China. Jadi ya. Skalanya 1 banding skalanya 1 banding 1 ya. Jadi ya, bisa dipasang aksesoris juga. Tuh di sini dia ada Glock. Ada markingnya juga Glock. Ada juga di sini railnya. Jadi ya. Ini kita juga ada dapat dummy silencernya ya, dummy tuh dummy ya, cuman untuk sorry supaya dia makin keren aja, tapi nggak berfungsi dia karena dia cuman ini WGB ya, jadi nggak perlu silencer sih sebenarnya. BB sampelnya, bukan BB ya, gel ball sampelnya nih, sorry, seperti gini gel ballnya, kayaknya sih kurang 7 mili ini, 7 mili, oke, goggle-nya tuh, goggle-nya sih seperti kebanyakan WGB atau airsoft pada umumnya ya, model kayak gini, goggle bening dia. Oke, coba kita tester langsung unitnya ya. Ini sini sudah saya kasih aksesoris red dot, masih cakep, cat tambah cakep dia ya. Red dotnya nyala ya. Itu dia red dotnya. Oh, karena kita otomatis gini ya. Coba kita isi BB-nya. Ini dia magazinnya, dia mekanisme di kereknya. Oke, ada kereknya dia. Kalau di antena naik. Jadi udah nongol ya. Itu dia nongol. Mati. Oke, kita langsung tester unitnya ya. Ini contoh unitnya ya. Di sini dimana kalau kita mengokangnya dia harus agak menurun ke bawah supaya BB-nya gel ballnya bisa naik chambernya, contohnya ya. Dia FPS-nya lumayan kencang, jadi ketika ditembakkan BB-nya pecah. Oke,
Oke, gitu aja.